Sakramen Trisma ini pada hari ini untuk Anda, seperti Yesus juga, Marcellus, Priscilla, terimalah tanda karunia Roh Kudus. Kamu jawab amin, satu kata tapi punya arti yang besar sekali. Ya, sekarang ini, di sini Roh Kudus turun atas saya. Terimalah tanda karunia Roh Kudus. Nah, jawab amin. Kemudian Priscilla, terimalah tanda karunia Roh Kudus. Amin. Apa artinya? Kelihatan sederhana, tapi ini adalah momen, ini adalah peristiwa yang luar biasa. Ketika dikatakan, ya, Yesus mengatakan, terimalah tanda karunia Roh Kudus. Kamu jawab amin. Artinya apa? Ya, Roh Kudus ada dalam diri saya sekarang ini, di sini. Ini artinya. Dan orang ingat Yesus pernah masuk ke sinagoga, tempat ibadah. Dia buka Alkitab, buku kitab Nabi Yesaya 62 ayat 1. Roh Tuhan ada padaku. Dan ini dibacakan oleh Yesus untuk menekankan lagi bahwa sekarang ini ketika dia membaca firman Tuhan, sabda Tuhan, Roh Tuhan ada pada dia untuk mewartakan kabar gembira kepada orang miskin.